Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Tisan Elektro. Pada video kali ini, saya akan mereview soundbar terbaru dari Sony dengan tipe HTS400. Dimensi dari speaker center ini yaitu panjang 900 mm, lebar 88 mm, dan tinggi 64 mm. Speaker center ini memiliki desain yang modern, berwarna hitam doff dengan material plastik premium, dibalut dengan motif kulit jeruk, dan menggunakan jaring besi yang kuat sebagai penutup speakernya. Pada bagian atas sebelah kiri terdapat logo Sony, kemudian di bagian tengah terdapat label spesifikasi dan tombol manual. Untuk tombol manual dari speaker ini terdapat tombol power, tombol demo, tombol bluetooth, dan tombol volume. Di bagian depan terdapat LED indikator yang menampilkan fungsi dan volume speaker. Di bagian belakang terdapat face bracket untuk pemasangan speaker ini ke dinding. Terdapat kabel power, input USB 2.0, input HDMI EARC, dan input audio optical. Kemudian untuk subwoofernya memiliki dimensi lebar depan 192 mm, panjang ke belakang 400 mm, dan tinggi 387 mm. Berwarna hitam doff dengan material particle board, dan subwoofer ini memiliki build quality yang bagus ya teman-teman. Di bagian depan terdapat speaker berukuran 6 inch, dilapisi jaring besi yang kuat, dan di bawahnya terdapat lubang angin. Di subwoofer ini juga terdapat lampu indikator yang akan menyala berwarna hijau jika terkoneksi dengan speaker center. Untuk subwoofer ini sudah mendukung wireless speaker atau tanpa kabel untuk terhubung dengan center speakernya. Dan di bagian atas subwoofer ini juga terdapat logo Sony. Di bagian belakang terdapat lubang ventilasi, tombol untuk pairing atau connect ke center speaker, label spesifikasi, dan kabel power. Kemudian untuk remote controlnya menggunakan desain yang minimalis dan simple, berwarna hitam dan menggunakan baterai A3. Di remote ini terdapat tombol power, tombol input untuk mengganti fungsi speaker, tombol sound field untuk merubah audio stereo menjadi surround, tombol voice mode untuk suara vokal atau dialog yang lebih jelas, tombol volume, tombol pengatur bass, tombol night mode untuk suara yang lebih lembut, dan tombol mute. Speaker ini menggunakan 2.1 channel dengan total power output yaitu 330 watt RMS. Menggunakan 2 channel X-Balance speaker dan node edge yang terpisah, yang dapat meningkatkan simetri amplitudo vertikal esensial untuk suara yang lebih jernih. Dilengkapi teknologi Dolby Audio dan teknologi Espros Front Surround, yang dapat mengoptimalkan suara untuk menirukan suara surround seperti di bioskop. Dan seperti inilah suara dari soundbar speaker ini. If you never look in the mirror, counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. It's too far enough.
Dan seperti itulah video review dari Soundbar Sony HTS400. Semoga video ini bermanfaat dan menambah informasi kalian tentang soundbar speaker Sony ini. Jika ada kekurangan pada video ini, saya mohon maaf. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.